Hai, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya reading untuk 12 zodiak. Masing-masing zodiak saya buat satu video. Tonton untuk bacaan zodiak Moon, zodiak Ascendant atau Sun-nya kamu. Energi reading kali ini adalah energi Jupiter yang transit di Pisces tanggal 13 April pukul 00.00 waktu Indonesia bagian barat, waktu Jakarta. Untuk setiap negara pasti berbeda-beda. Saya ambil waktu Jakarta karena kita tinggal di Indonesia. Untuk teman-teman yang di luar negeri, tentunya berbeda waktunya, tetapi tanggalnya berkisar 13 April 2022. Oke? Jupiter akan menetap di Pisces hingga bulan Juni atau bahkan Juli ya, karena di tanggal 29 Juli Jupiter akan retrograde atau balik lagi ke Aquarius. Jupiter adalah energi grow and expand, keberuntungan, kelimpahan, pendidikan, kecerdasan, pengembangan bisnis, pertumbuhan karir, kesehatan, hal-hal yang sangat positif teman-teman. Bersama dengan Pisces, karena Jupiter transit ke Pisces, Pisces adalah spirituality dan knowledge, higher self. Sebelum nanti Neptunus yang transit tanggal 20 April, untuk bacaan Neptunus tentunya teman-teman membership sudah nonton karena sudah saya tayangkan. Nah, untuk teman-teman yang lain nanti akan saya tayangkan untuk Neptunusnya. Tapi lebih dulu saya pasti tayangkan yang ini, video Jupiter transit in Pisces, karena lebih dulu transitnya tanggal 13 April. Dari hasil prediksi saya, Jupiter yang transit di Pisces ini adalah gerbang atau pembuka dari spirituality teman-teman semua. Pembuka rezeki, pembuka kesadaran, pembuka kecerdasan, dan teman-teman bisa menyadari potensi, talent, kemampuan, pengembangan diri untuk teman-teman hadapi dan lakukan di beberapa bulan ke depan. Jupiter berada di Pisces hingga tanggal 28 Juli. Setelah 28 Juli, yaitu tanggal 29 Juli, Jupiter akan balik lagi ke Aquarius. Jadi teman-teman ada kesempatan April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan untuk mengembangkan apa yang teman-teman butuhkan untuk mendapatkan rezeki, kelimpahan, kekayaan, pendidikan, penyelesaian pendidikan, dan lain sebagainya. Masing-masing zodiak pasti akan berbeda-beda. Disimak video ini dari awal sampai akhir untuk zodiak kamu. Hai Libra. Kita lihat ya, bagaimana energi Jupiter in Pisces berpengaruh pada Libra. Libra. Apa keberuntungan yang Libra dapatkan? Yang pertama, The Magician. Wow. Kemudian, Three of Cups. Magician adalah energi dari Pisces ya. Four of Swords. Libra. Page of Swords. Age of Pentacles. Dan Page of Wands. Oke. Di bottom of the deck-nya ada The Strength. Saya akan lihat juga dari kartu Oracle. Libra, pengaruh Jupiter transit. Satu kartu. Pregnancy. Ini tentang kehamilan bagi Libra yang berpasangan ya. Oke, Libra berpasangan,
akan mendapatkan rezeki berkah kehamilan. Bagi yang sudah menunggu-nunggu kehamilan nih, Libra Ascendannya, atau Libra Sun juga bisa, Libra Moon juga bisa mendapatkan energi ini. Kemudian, Flower Power, kekuatan dari bunga. Ini maksudnya adalah Libra akan sangat baik untuk kamu menanam bunga atau dekorasi yang ada kaitannya dengan bunga, karena bunga bisa mempengaruhi mood kamu untuk ke arah yang lebih baik. Oke, okay. The Magician. Jupiter transit in Pisces. Untuk Libra berada di houses ke-6. Di sini, Libra akan menekuni hal-hal yang terkait dengan spirituality dan pembelajaran. Jupiter akan membawa Libra untuk menyelesaikan pelajarannya. Kalau teman-teman Libra ada yang sedang kuliah, maka ini adalah periodenya untuk menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasi, atau menyiapkan proposal penting, atau mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan rencana 4 bulan ke depan yang bisa Libra start realisasikan. Namun pada periode ini, Libra akan menarik diri dari teman-teman. Libra akan menghindari orang-orang yang tidak satu vibrasi dengan Libra, tidak sependapat, ataupun tidak setuju dengan apa yang Libra kemukakan. Ada kecenderungan Libra akan memutuskan komunikasi atau menghindar. Libra tidak menyukai hal-hal yang terlalu berlebihan. Dan ini tentang higher self. Kecerdasan Libra semakin tinggi. Dengan adanya The Magician, muncul potensi-potensi baru dalam diri Libra. Kemampuan baru yang ada kaitannya dengan spirituality. Kemampuan yang tadinya Libra tidak sadari bahwa Libra mampu untuk melakukan itu, menyelesaikan ataupun berbuat sesuatu yang terkait dengan keajaiban. Ya, keajaiban adalah sesuatu yang bisa Libra lakukan di luar dari kemampuan Libra selama ini. Itu disebut dengan keajaiban. Dengan adanya Four of Swords, Libra cenderung ingin membuat pikirannya tenang, pikirannya tentram. Okay. Adanya Age of Pentacles dan Page of Swords, ini tentang ide-ide dan juga kesiapan. Jadi ini yang tadi saya katakan, Libra akan mempersiapkan hal-hal yang ingin Libra laporkan atau Libra kirim atau Libra serahkan di 4 bulan kemudian. Kemudian selain itu, Libra akan fokus pada pekerjaannya. Akan ada rutinitas yang membuat Libra bekerja dan fokus. Dan ini akan mendatangkan keuntungan. Akan mendatangkan rezeki. Ya, Jupiter tidak pernah ingkar janji. Ketika Libra fokus pada pekerjaannya, maka pentacles, uang akan datang ke dalam rekening Libra ataupun langsung kepada Libra. Oke, okay. Page of Wands dan Page of Swords, Libra mungkin akan terhubung dengan orang-orang yang tidak berpengalaman, tidak secerdas Libra, tidak sepemikiran dengan Libra, karena Libra memiliki perspektif yang sangat luas saat ini. Libra juga nggak tahu asalnya dari mana, tiba-tiba aja muncul di dalam pikiran Libra dalam menganalisis hal-hal yang hadir di hadapan Libra. Analisis Libra dengan analisis orang-orang di sekitar Libra pasti berbeda. Karena Libra kecenderungan memiliki tingkat higher self. Kecerdasan terdalam yang Libra miliki ini akan keluar. Ini akan ditunjukkan Libra dalam kreativitasnya, dalam inovasinya, dan dalam hal-hal yang terkait dengan perencanaan brilian Libra. Dengan kartu strength, ya Libra harus kuat menghadapi hal-hal yang mungkin akan mencoba untuk menggeser Libra atau meruntuhkan kepercayaan diri Libra. Karena, ya, ada orang yang pastinya tidak suka dengan pencapaian Libra saat ini, dengan kreativitas Libra, dengan kesuksesan yang digapai oleh Libra. Mereka mungkin akan menjadi hidden enemy atau musuh dalam selimut Libra. Jadi Libra tetaplah berhati-hati berteman, berkomunikasi dengan teman. Karena bisa saja apa yang kamu komunikasikan kepada teman kamu disampaikan lagi ke teman yang lain. Untuk membongkar rahasianya kamu, untuk mengetahui tips-tips dari kamu. Mungkin kamu akan share karena kamu pikir orang ini bisa dipercaya, tetapi ternyata tidak, dia nge-share ke yang lain. Memang akan berbeda sih apa yang Libra lakukan, walaupun Libra katakan saya melakukannya seperti ini. Mereka jika melakukan hal yang sama belum tentu seberhasil kamu, Libra. Tetapi ini akan membuat rasa kesal. Akan membuat rasa nggak enak ya.
seperti ada rasa dicurangi nantinya. Dengan Three of Cups, Libra membutuhkan bantuan teman, tetapi dengan Four of Swords, saya rasakan di sini Libra harus mengerjakan semuanya sendiri. Okay? Tetapi untuk keterhubungan dengan teman-teman, ya Libra masih tetap berkomunikasi dengan teman-teman, seperti saran atau informasi. Namun pada actionnya, Libra harus menyelesaikan dan mengerjakannya seorang diri. Age of Pentacles. Mungkin Libra akan merasa tertekan dalam 4 bulan ke depan karena rutinitas pekerjaan ini membuat Libra merasa kapan selesainya, kok nggak ada habis-habisnya. Tapi ingatlah Libra, di balik itu ada rezeki yang juga mengejar Libra. Oke? Okay? Page of Wands, akan ada kabar, informasi, akan ada orang-orang yang menghubungi Libra, oke? Okay? Untuk berkreasi bersama Libra, bekerja sama dan mendapatkan keahlian dari Libra. Maksudnya menggunakan keahlian dari Libra agar bermanfaat untuk hidupnya. Oke. Okay? Dan Libra juga akan melakukan perjalanan ya, tetapi perjalanan ini lebih kepada kebutuhan rutinitas pekerjaannya. Jadi Libra jadikan perjalanan ini sebagai rutinitas pekerjaannya, atau dalam perjalanan walaupun traveling, walaupun vacation ya, Libra tetap ngebawa-bawa ini pekerjaannya. Sambil traveling ya, sambil bekerja. Sambil buat vlog gitu ya misalnya. Artinya akan ada manfaat dari setiap perjalanan Libra, apa yang Libra pelajari, apa yang Libra selesaikan, semua akan ada hasilnya. Hasilnya kapan? Dilihat ketika Jupiter retrograde nanti di bulan Juli, Agustus, September, akhir tahun. Dan nanti di 2023 awal tahun, saya akan update lagi informasinya. Di sana Libra baru bisa benar-benar memahami apa yang sudah Libra lakukan 4 bulan ini. Oke? Okay? 4 bulan yang Libra lakukan ini akan menguntungkan untuk Libra, karena ini akan menjadi masa lalu nantinya di 2023. Ya, jadi nanti kamu bisa tonton lagi video ini untuk membuktikan apakah reading ini sesuai dengan kamu. Oke, Libra. Tesis, skripsi, disertasi, ini saatnya untuk fokus. Dan kebetulan juga Jupiter transit in Pisces ini di bulan Ramadan. Artinya ini akan membawa Libra untuk menjauh dari media sosial atau sosialnya. Karena Libra ingin fokus pada tingkat spiritualnya. Oke, okay, kedekatan kepada Sang Pencipta, ibadah, kemudian mendekatkan diri kepada teman-teman atau orang-orang terdekat. Menenangkan pikiran. Oke, okay, merencanakan hal-hal yang baru. Menyelesaikan pendidikan, pembelajaran. Oke. Okay. Libra akan mendapatkan satu atau dua orang teman yang benar-benar tulus dan baik, tetapi akan memutuskan hubungan dengan teman-teman yang tidak bermanfaat untuk Libra. Akan ada pernikahan juga untuk sebagian Libra, atau rencana pernikahan dalam 4 bulan ke depan. Oke, okay. Akan ada new love atau soulmate yang hadir. Dan dalam Three of Cups akan ada perayaan atau rencana perayaan setelah Lebaran ya. Jadi April, Mei ya, di bulan Mei, Juni atau Juli nantinya untuk sebagian. Dan akan ada kehamilan, tadi saya sudah sampaikan ya. Ini juga adalah salah satu anugerah yang dihadirkan. Dan ya, bisa saja kalau kehamilan ini terjadi di Jupiter transit in Pisces ini, bisa saja laki-laki. Oke, karena didukung oleh energi dari Jupiter. Maksudnya anaknya nantinya adalah laki-laki karena membawa energi dari Jupiter. Oke, ini adalah berkah ya Libra. Manfaatkan energi ini sebaik-baiknya untuk menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Kamu perlu meningkatkan konsentrasi di rutinitas kamu. Rutinitas ini hanya 4 bulan, tetapi di sini jugalah kamu akan meraup keuntungan, meraup kesuksesan, dan promosi ya. Jadi orang-orang akan melihat kamu pantas untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan penghargaan, pujian. Kamu mungkin tidak meminta, tetapi mereka akan memberikan. Karena mereka bisa melihat kecerdasan Libra sudah melebihi dari ekspektasi mereka. Mereka melihat Libra sudah semakin luas cara pandangnya dan memiliki analisis yang brilian. Oke, okay. Libra, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Pastikan kamu tonton ulang video ini, dengarkan ulang di bulan-bulan berikutnya, karena ini akan sangat bermanfaat untuk 12 tahun ke depan.
Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video. Untuk video-video eksklusif agar bisa menontonnya, silakan join membership, linknya ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching. Bye.